Wah ini yang baru ini dipakai nanti. Stadion Seputar Ibrahim, tuan rumah GDTFC. Tuh kan, dipakai nanti 2020 sudah dipakai main, gue mantap. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorek TV. Kemarin aku sudah buat video tentang perpindahan pemain-pemain Malaysia di Liga Malaysia tahun 2020 nanti. Dan kali ini, di video kali ini kita akan lihat stadion mana saja yang akan dipakai pada musim pertandingan Liga Super Malaysia nanti di 2020. Jadi aku pengen lihat stadion mana aja yang akan dipakai nantinya ya. Mungkin kalian juga ada yang belum tahu ya mungkin. Tapi kayaknya sudah tahu semua lah ya. Tapi mungkin ada yang baru. Mungkin stadion Ibrahim Larkin sudah dipakai kan. Kemarin kan belum dipakai. Nah, jadi kita lihat aja stadion mana aja yang akan dipakai di Liga Super Malaysia 2020 nanti. Yuk. Oke, ini dia Stadion Selayang, tuan rumah PDRM. Oh, Stadion Selayang ya ini ya. Ini dipakai juga ini, tapi kecil ya kapasitasnya ya. Kapasitasnya nggak terlalu besar ini tempat penontonnya. Tuh, dikit banget Selayang. Tuh, berapa ribu tuh? Stadion Likas, tuan rumah Sabah FA. Oh, ini Sabah, Likas nih. Likas ini banyak juga penontonnya. Penuh. Tuh, tempat duduknya banyak. Oh, Stadion Likas ya. Ini stadion apa lagi nih? Ini masih Likas tadi ya. Nah, Likas. Ini di Sabah FA. Mantap. Stadion Hang Jebat, tuan rumah Melaka United. Wow, ini Hang Jebat ini pernah aku reaction dan kapasitasnya gede juga nih Hang Jebat ini. Mantap ini. Bagus ini. Wow. Ini salah satu stadion bagus di Malaysia nih Hang Jebat nih. Mantap. Tuh, wih di. Bagus ya, Hang Jebat juga masuk. Kuala Lumpur masuk gak ya? Kuala Lumpur apa ya stadion? Woi, Perangi Dadah habis-habisan misalnya. Mantap pesan. Woi, itu tempat VIP itu tadi. Wih, ini dari atas bro, Hang Jebat bro. Wih, kalau malam juga mantap, pencahayaan juga mantap kalau malam ya. Wih, mantap. Stadion Perak, tuan rumah Perak FA. Woi, di dia The Boss Glorus. Perak ini mantap ini. Stadion Perak. Eh, masih ada Brandon kan? Brandon sudah pindah bro. Woi, mantul. Stadion Perak juga kapasitasnya gede ya. Kapasitasnya luar biasa ini, gede juga nih. Mantap juga ini Stadion Perak. Woi, Perak Gaurus. Apa ya artinya Perak Gaurus itu bro? Woi, ini kalau dari atas dulu keren banget kalau malam. Stadion Darul Makmur, tuan rumah Pahang FA. Oh, Pahang ini Pahang. Darul Makmur di Pahang ya. Ini juga bagus juga ini ya. Banyak juga kapasitasnya ya. Lebar juga itu. Mantap juga ini. Woi. Keren ini. Drone-nya mutar-mutar. Mantap. Stadion Makmur. Nah, Darul Makmur ya. Wih, kalau malam kayak gini bro. Wih, rumputnya juga bagus bro. Rumput asli itu bro, bukan sintesis ya. Stadion Sultan Mizan ZE, tuan rumah Terengganu FA. Sultan Mizan ini, ah ini juga bagus nih stadionnya. Pernah juga aku reaction nih Terengganu ini. Mantap juga nih stadionnya. Rumputnya bagus. Ada gambar-gambarnya di seat kursinya, mantap. Layarnya juga besar, alat pencahayaan juga bagus ya. Seatnya bagus tuh, kursinya mantap. Kalau malam Terengganu FC mantap, Terengganu. Wih, luar biasa punya stadion, bagus. Ini apa ya? Sama Terengganu juga.
bukan ini bukan. Stadion Jengka tuh rumah Felda United. Oh ini Jengka bro. Felda United bro. Ini juga bagus ya. Jengka ini ya. Felda United ini ya. Rumputnya asli bukan itu ya. Oh bukan, bukan asli rumputnya, sintesis ini. Sintetis. Oh Jengka tuh. Wih mantap. Oh pencahayaan juga bagus. Stadion Darul Aman, tuan rumah Kedah FA. Wah, ini Kedah nih. Darul Aman nih. Wah, ini kapasitasnya gede juga ini Kedah nih, yang punya Kedah nih. Wow. Kalau penuh itu, wow, mantap itu. Tapi kayaknya stadion lama ini ya, Kedah ini ya. Bukan stadion baru. Duh, cuman desainnya juga masih kelihatan desain lama ya, tapi kapasitasnya gede banget di Kedah ini. Wih, banyak itu penontonnya. Stadion MBPJ tuan rumah PJ City. PJ City. Nah, ini aku belum tahu bro, PJ City. Apa PJ City? Stadion Shah Alam, tuan rumah Selangor. Wih, Shah Alam bro. Ini sudah terkenal banget Shah Alam ini. Selangor FC. Wih, ya pasti bagus lah. Shah Alam. Selangor punya home base nya di Shah Alam, enak banget ya. Mantap. Wih, gila penumpang Shah Alam banyak betul ini kapasitasnya, gede banget kapasitasnya Shah Alam, mantap betul lah. Siapa yang gak tahu Shah Alam? Semua orang tahu Shah Alam. Kapasitasnya luar biasa, gede banget Shah Alam. Wih, mantap. Selangor, Selangor. Wah ini yang baru ini dipakai nanti. Stadion Seputar Ibrahim, tuan rumah GDTFC. Tuh kan, dipakai nanti 2020. Sudah dipakai main. Wih, mantap. Dan baru bro, gila. Mantap ini stadion ini. Kayak stadion kelas-kelas Eropa. Oh, kalau kalian belum nonton reaction aku untuk stadion Sultan Ibrahim Al-Akhir ini, nonton ya. Wah, itu update-update tiap hari. Ya, update tiap hari. Update terus kalau ada update terbaru tentang stadion ini. Aku bikin reaction-nya. Mantap memang stadion ini, bro. Kelas internasional, bro. International class. International. Internasional banget. Wih, itu dia TMG lagi main bola. Wih, mantap. Wih, ini nih. Golden Tiger. Wih, mantap. Biru, bro. Kenapa biru ya? Kan bajunya bukan biru. Wah, ada birunya ya. Biru sama merah ya warnanya. Ya, bagus. Aku suka warnanya baju JDT itu. Aku kalau ke Johor aku mau beli jersey JDT. Mantap. Oke, itu dia tadi ya stadion-stadion yang akan dipakai di Liga Malaysia 2020. Wah, banyak yang sudah aku tahu stadion-stadionnya, cuman ada yang beberapa yang belum aku tahu tadi ya. Tapi mantap-mantap semua, kapasitasnya bagus-bagus, stadionnya bagus-bagus. Apalagi Stadion Shah Alam dan Stadion Sultan Ibrahim. Wih, mantap betul ya. Itu stadion baru GDT yang akan digunakan di tahun 2020. Jadi aku pengen banget lihat pertandingan-pertandingan di Liga Malaysia nanti. Kalau kalian punya suggest channel YouTube yang sering menampilkan highlights dari pertandingan-pertandingan bola di Malaysia, silahkan komentar di bawah ya. Dan supaya aku bisa cepat update tentang pertandingan Liga Super Malaysia nanti, supaya bisa aku cepat reaction dan cepat bikin videonya ya. Mantap, stadionnya mantap-mantap semua. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, agar semakin banyak yang subscribe di channel ini ya. Dan ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi friends, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao! Oh.
Thank you.